Oke, hasil memuaskan yang diraih tim bulu tangkis Indonesia saat berlaga di turnamen badminton bergengsi dunia All England 2014 tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Atas prestasi tersebut, induk organisasi bulu tangkis Indonesia yaitu PBSI memberikan apresiasi tersendiri bagi wakil-wakil Indonesia yang telah mengharumkan nama Indonesia di turnamen tersebut dengan meraih dua gelar prestisius ganda putra dan ganda campuran. Kudos! Prestasi skuad badminton merah putih di ajang All England kemarin telah membuat bangga seluruh masyarakat Indonesia. Atas pencapaian gemilang tersebut, Persatuan Bulu Tangkis Indonesia pun mengadakan press conference demi memberikan apresiasi sekaligus motivasi kepada pihak-pihak terkait. Ucapan apresiasi terhadap pemangku kepentingan termasuk pemain yang menang dan juga pelatih, kita ingin mengumumkan untuk memberikan bonus kepada Hendra Ahsan dan Buda Towi. Ya, juga untuk masing-masing pemain, totalnya 2M untuk 4 pemain. Untuk memberikan motivasi, bukan hanya kepada pemenang, tapi juga kepada teman-teman lainnya di PBSI untuk bisa meraih kemenangan yang sama, bahkan insya Allah kalau bisa lebih dari itu. Awal tahun ini memang kita sudah menargetkan salah satu milestone-nya adalah All England, tapi di luar itu kita juga masih ada beberapa target atau milestone lainnya, tentunya termasuk Asian Games, termasuk Thomas Cup, Uber Cup, dan juga Super Series di akhir tahun. Mudah-mudahan kita terus bisa diberikan dukungan oleh Tuhan Allah dan juga seluruh pemangku kepentingan bagi bangkisan di Indonesia. Mulai tahun 2014 ini, NET akan menjadi kelompok badminton. Kami akan menayangkan sejumlah pertandingan badminton GP Gold, Super Series, kemudian sampai ke pertandingan premier seperti All England, Thomas Super Cup, terus ada World Championship, juga Super Series. NET juga akan menayangkan perjalanan menuju Thomas Super Cup, jadi mulai persiapan di Solo, kemudian keberangkatan sampai ketika tim sedang bertanding di India nanti, sehingga gaungnya kembali terdengar di masyarakat dan kembali dekat dengan masyarakat. Dapat bonus 2 miliar ya kompensasi. Wow. Aduh, kamu kalau jadi atlet bulu tangkis tuh Bim, menang tuh Bim 2 miliar kita bisa jalan-jalan Bim ke Maldives. Ke Maldives? Iya dong. Tapi aku enggak punya jet pribadi ke sananya. Ya sewa dong. Kan 2 miliar buat apa dong? Habis langsung nyampe sana, pulang lagi. Anyway, mudah-mudahan ya atlet bulu tangkis Indonesia terus bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Amin. Memandangkan Indonesia Raya. Betul. Di akhir pertandingan dengan medali-medali. Karena sebentar lagi akan ada Malaysia Open. Betul. Kemudian juga ada Thomas dan juga Uber Cup. Ada India Open. Wah, masih banyak nih. Dan semua tayang di NET ya. Oh iya dong, NET Home of Badminton.